Aku ingin tahu, tahukah kamu apa arti salat berjamaah? Apa hukumnya melaksanakan salat berjamaah? Tahukah kamu faedah salat berjamaah itu? Di manakah salat berjamaah lebih utama dilaksanakan? Salat berjamaah artinya salat yang dikerjakan bersama-sama, dipimpin oleh seorang imam dan yang lain menjadi makmum. Manakah yang lebih utama? Salat sendirian atau salat berjamaah? Tentu salat berjamaah, karena selain hukumnya sunnah muakkad, keutamaannya melebihi salat sendirian sebanyak 27 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abdillah ibni Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bisa bagi wa isrina daraja. Artinya dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad itu bersabda, salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendiri dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.